Pimpinan, saya ambil alih. Istirahat di tempat. Lek. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Upacara dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2023 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap kepada sang merah putih hormat rek. Indonesia bersatu, ucapan ketiga tanahku hiduplah.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan. Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Lima. Lima. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928.
keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia, Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia yang diadakan oleh Perkumpulan-Perkumpulan Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Cong Java, Cong Sumateranen, Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Pun Pasundan, Cong Islamic Bond, Cong Batak, Cong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar keputusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan-perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan. Dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa.
Amanat pembina upacara. Tutup amanat, istirahat di tempat. Lek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la ba'da la nabiyya ba'da Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan seluruh Bapak Ibu Guru Mantiga Tulungagung, yang terhormat Ibu Kepala Tata Usaha beserta karyawan dan karyawati Mantiga Tulungagung, Bapak Ibu dari Magang 2 UIN 1 Tulungagung, tak lupa kepada anak-anakku semuanya, siswa-siswi Mantiga Tulungagung yang sangat kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bersama dapat mengikuti upacara dalam rangka Hari Sumpah Pemuda di halaman Mantiga Tulungagung ini dalam suasana yang berbeda. Bapak Ibu Guru memakai pakaian adat, Pak Jen memakai pakaian apa ini? Ini adat Jawa, bukan dalang, tapi ini adalah adat Jawa Solo. Saya perkenalkan anak-anak, ini adat Jawa Solo. Ciri-cirinya adalah yang belakang kroak ini. Jadi belakang kroak ini adalah adat Solo, kerajaan Solo. Ada kerajaan Yogyakarta juga punya adat sendiri. Termasuk keris yang saya pakai ini. Ini keris ini sudah tersertifikasi oleh empu yang menjamas kerisnya presiden. Saya dapat sertifikat keris ini dibuat di Pajajaran, Kerajaan Sunda 700 tahun yang lalu. Nah, ketika keris ini dibuat, ini sebagai wujud KTP, tanda pengenal masyarakat dulu. Kalau KTP sekarang itu kan KTP yang tercetak elektronik itu yang biasa kita gunakan. Tapi masyarakat dulu itu menggunakan keris sebagai KTP. Wah, ini orang Pajajaran. Wah, ini orang Jawa. Wah, ini orang Jawa Tengah, itu akan terlihat langsung dari kerisnya. Anak-anak mungkin belum pernah mengenal keris-keris dari beberapa daerah. Kami, saya, Pak Agus, lewat pakaian ini dulu 1 tahun yang lalu telah diwisuda menjadi anggota Persatuan Masyarakat Adat Indonesia. Jadi, ketika mengenal adat Jawa, adat-adat berbagai daerah, mengenal senjata dari segala macam daerah, mengenal keris, ternyata jauh dari perkiraan awal. Ternyata selama ini kita ini menafsiri adat yang ada di Jawa ini ada yang salah paham. Ternyata adat Jawa itu luar biasa, anak-anak. Sangat santun. Bahkan pakaian seperti ini, anak-anak, ini kalau sekarang ini kita memakai butuh mental sekarang. Saya sendiri pada waktu dari rumah ke sini itu butuh perjuangan mental. Liane tidak memakai seperti ini, sama kayak ini, wah, jangan penuh dengan mental. Padahal ini adalah pakaian kita sendiri. Pakaian ada dulu pada tanggal 28 Oktober 27 sampai 28 Oktober 1928, para pemuda-pemuda ini sudah terbiasa, pemuda Jawa memakai pakaian adat seperti ini. Ini pakaian resmi dulunya. Kalau sekarang Pak sudah berganti jas, dulu itu jasnya seperti ini. Ada senjata yang di belakang seperti ini menunjukkan adat. Dan termasuk keris ini, anak-anakku semuanya, ini juga menunjukkan
jabatan yang ada di masyarakat itu. Kris, saya ini jangkung, kris jangkung buatan Pajajaran. Ini menunjukkan kalau sudah megang kris ini adalah sudah jabatan tertentu dalam kerajaan. Jadi kalau senopati ini harus memegang keris dari kerisnya yang senopati, menunjukkan terah jabatan tertentu. Kalau senopati memegang atau membawa keris dari prajurit itu pasti disalahkan. Nah ternyata anak-anak adat Jawa itu, adat-adat yang berada di Nusantara ini sungguh sangat santun sekali. Jadi kalau semula menganggap bahwa membawa keris-keris identik dengan apa musyrik dan sebagainya, ternyata tidak. Ini adalah merupakan adat yang memang harus kita lestarikan. Bagi orang yang memahami, maka ini menjadi satu motivasi tersendiri untuk berusaha melestarikan. Seperti baju yang saya pakai ini anak-anak, ini juga santun sekali. Santun anak-anak, kalau kalian nanti melihat, mempelajari, bahkan nanti bisa memakai baju tradisional, luar biasa. Ada nuansa-nuansa yang sangat menarik, ada nuansa-nuansa yang sangat religius ya. Sehingga orang yang memakai ini bisa sopan, anggun, dan sebagainya. Itu anak-anak. Oleh karena itu, mari kita hikmah daripada memperingati 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda ini, anak-anakku semuanya, mari kita rajut kebersamaan, kita rajut sepersatuan dan kesatuan. Jangan lelah untuk mencintai Indonesia. Sepakat anak-anak semuanya? NKRI harga mati. Pancasila jaya. Anak-anakku, lewat kegiatan pada pagi hari ini setelah upacara, ada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rohmatalin Arabin. Oleh karena itu, ikutilah kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah banyak hal yang bisa kita petik, kita ambil hikmah di balik semua yang kita lakukan pada pagi hari ini. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Grup! Menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Thank you.
bacaan doa. Penghormatan kepada pemimpin upacara oleh pemimpin kompi yang paling kanan. Upacara selesai. Pengumuman.